wasahbi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Ustadz Ustazah, dan hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang setiap tahun kita peringati. Dan untuk mendapatkan kemerdekaan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan penuh pengorbanan. Mulai dari segi harta, tenaga, nyawa, dan lain sebagainya. Dan berkat jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan segenap jiwa dan raga, kita dapat merasakan nikmat kemerdekaan. Dan kita sebagai umat muslim, khususnya sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya bersyukur atas dikaruniakannya nikmat kemerdekaan. Bersyukur merupakan kegiatan yang sangat terpuji. Bila suatu manusia atau bangsa pandai bersyukuri nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya, maka akan mendapatkan nikmat dengan karunia yang berlipat-lipat ganda, serta akan diberikan ketentraman dan keberkahan dalam hidupnya. Sebaliknya, jika suatu manusia atau bangsa tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya, maka akan menderita kerugian. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la ya'syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka akan ditambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mensyukuri nikmat kemerdekaan tidak hanya dengan potong tumpeng, ayam, bebek, entok, serta mengikuti dan mengadakan lomba-lomba saja, tetapi juga dengan melakukan hal-hal positif seperti beribadah, beramal soleh, membuang sampah pada tempatnya, menjaga silaturahmi, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'tamuddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Sungguh maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan kebesarannya yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak. Seperti dalam potongan lirik lagu berikut, mari bernyanyi bersama-sama. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantas ku mengeluh, kau telah beriku segalanya.
Demikian dapat saya sampaikan untaian pantun dalam bahasa makna akan menutup perjumpaan. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembah berlama-lama.